Tapi kayaknya kita harus hati-hati, Poy. Soalnya perasaan gue kagak enak. Tom, Ang, dan jangan takut. Ada Allah. Bismillah. Boleh, boleh. Makasih, Bang Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana, Mbe? Bang Coki udah ketemu? Belum, Bos. Ya, ayo, Bang. Terus lu mau kemana? Gua... Lu ikut gua lagi, kan? Gua mau cari Acung dulu, Bos. Permisi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Re. Jadi sebenarnya Bang Domba itu baik ya? Iyalah, emang baik. Bang Coki juga baik, tapi dia belum dapat hidayah aja. Jadi pulang gak nih? Gue rusak. Jatuh di markas Eli. Alhamdulillah cuma HP doang kok yang rusak teh. Yang penting mah kamu gak kenapa-napa. Kamu telepon Wianti, Poy. Kasihan Wianti khawatir pisan sama kamu. Nih pakai handphone saya. Ya, boleh. Sok mangga. Bahaya lu. Assalamualaikum Mama Utun. Waalaikumsalam. Masa, Boy? Assalamualaikum, Mama Utun. Waalaikumsalam. Masa, Boy? Alhamdulillah, ya Allah. Mas? Mama Utun kangen ya, Maya Utun. Mas lagi di mana sekarang, Mas? Maya Utun lagi di pasar Genjing sama anak-anak. Alhamdulillah pasar Genjing udah aman, Ayah Utun juga on the sky, on the miss, on the love. Alhamdulillah ya Allah. Mas? Do! Udah, Do! Yalah, kamu denger gak Dede Utun bangun terus nangis, weh, weh! Terus begitu bule mau gendong, Dede Utun nangisnya jadi, ogah, ogah! Nganja, maunya sama kamu kali, Do. Masya Allah, Dede Utun nangis, Mas. Kayaknya Dede Utun kangen deh dengerin suara Mas. Nanti Mas ngobrol ya sama Dede Utun. Psst, kan bule yang ngomong sama kamu. Kamu ngomong sama siapa sih, Bu? Mas Apoy, bule. Udah ada kabar dari Nak Apoy? Sampun, bule. Alhamdulillah, Mas Genjing udah aman. Terus, Dok? Enggak, Mas. Enggak. Nggak jadi perang, Dok. Alhamdulillah. Bule. Boleh, ini airnya mau dimasak sekarang. Nggak jadi, kan nggak jadi perang. Terus airnya, bule? Balikin ke sumur. Kok balikin ke sumur, bule? Kalau nggak mau balikin ke sumur, balikin ke Gunung Salak. Terus itu nasinya, kamu balikin jadi beras. Tempenya, kamu balikin jadi kedelai. Bule, bisa balikin ke Genjing. Mas Jang. Atas lo, Boy. Bang Boy. Apa perlu kita jagain koreng di klinik? Iya, gue setuju. Jangan sampai Gondo tahu kalau koreng ternyata masih hidup. Terus, rencana lu selanjutnya apa ya, Poy? Gondo pasti bakal nyari-nyari gue, Tom. Nyari-nyari kamu, Poy?
Iya. Karena selain Kohreng, yang tahu duitnya Sarmili ada sama Gondo adalah gua. Oh, itu nggak bahaya. Itu mah sama aja kayak mancing hiu, Poy. Umpannya dimakan, bisa-bisa yang mancing juga kemakan, Poy. Gondo bukan ikan hiu, dia ikan teri asin. Allahumma stan, Gondo nggak bisa makan gue. Iya, tapi kalau yang makan umpan lu dua hiu gimana, Poy? Li sama Gondo. Justru itu rencana gue. Gimana caranya buat mancing Sarmili keluar dari markas? Sarmili, Sarmili. Lu mau tahu bisa apa tuh bocah? Apa cuma bisa nyuruh-nyuruh anak buah doang? Tapi kayaknya kita harus hati-hati, Poy. Soalnya perasaan gue kagak enak. Tom, Ang, dan jangan takut. Ada Allah. Bismillah. Aduh, orangnya Ali. Bisanya cuma ngacak-ngacak pasar doang. Sabar, Cung. Kita rapiin aja. Cung. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua ngapain sih? Gua tadi domi sama gua. Sama Bang Pe juga. Be! Lu mau tobat? Gua lagi cari Bang Coki, Cung. Gua gak bisa balik ke markas kalau gue belum bisa nemuin Bang Coki. Karena sekarang markas dikuasain poni. Poni? Kalau Bang Coki tahu. Untuk sementara lo boleh gabung di sini, Be. Gue setuju! Bos Rere pasti seneng, Be! Yes! Gimana, Tur? Sudah tenang? Iya, alhamdulillah, Cil. Gue udah tenang. Tapi gue masih kepikiran sama Bang Koreng, Cil. Iya, sama. Saya juga kasihan sama Koreng. Kita doain aja semoga gak apa-apa ya. Amin. Amin. Pak Haji Boim, udah mau tutup? Iya. Saya bantu beres-beres ya. Oh, terima kasih, Cil. Iya, Pak Haji Boim. Assalamualaikum. Di. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cil. Waalaikumsalam. Tur, malam ini kamu dan saya jaga di klinik. Iya, Bang. Tapi saya ngomong dulu sama Bang Ustadz Untung, Bang. Enggak pakai tapi-tapian. Nanti saya bicara sama Untung. Iya, Bang. Hari ini hari terakhir. Dan kita belum berhasil dapatin uang bos. Telepon Pak Jody. Tunggu, dia aja yang telepon. Pak Jody sekarang lagi ketemu Bos Lee. Iya, tapi Koreng aman kan? Koreng sudah mampus. Sekarang gue bisa bebas. Tapi Bang, masih ada orang yang tahu kalau uang Lee ada di Abang. Apoy.